ingin buat kasih kamu ini. Udah Ul, aku udah gak mau sama orang kampung lagi kayak kamu. Sini, bukannya kamu itu dulu suka banget sama Bang Ul ya? Udah, kamu gak usah kecampur deh. Karena sekarang aku udah dapet yang lebih baik dari dia. Kayak lagi aku gak mau lepasin dia lah. Bi, emang kamu yakin gak mau kado ini? Yakin lah, ini luarnya aja jelek, apalagi dalamnya pasti murahan. Gak kayak ini, mahal. Nanti kamu menyesal. Gak nyesal sama sekali ya. Ya udah deh, kalau itu mau kamu, kamu gak bakal maksa. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih ya. Buat aku? Iya, buat kamu. Serius? Serius. Bisa juga kado ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu nikah sama aku. Nikah? Iya. Ini beneran gak bercanda? Jadi gini Pak, kan Bahul udah sukses Pak. Dan kebetulan hari ini si Vio ulang tahun pacar Bahul itu Pak. Oh itu. Bahul itu ada niatan pingin ngasih kado Vio. Kasih kado? Iya Pak. Udah silahkan, emang kamu mau ngasih kado apa? Ya, kadonya agak besar sih, Pak. Kadonya itu mobil, Pak. Apa? Mobil? Iya. Emang gak kebesaran itu, Nak? Enggak kok, Pak. Kan lagian Baul juga udah cinta sama Vio, udah suka. Nak, ingat Isma juga cinta kamu, Nak. Iya, Baul juga tahu, Pak. Tapi kan Baul itu pengen punya istri yang orang kota. Biar Baul jadi orang kota, bukan orang desa. Sisma kan orang desa, Pak. Yaudah, kalau gitu pilihan kamu, gak apa-apa. Itu juga uang-uang kamu. Yaudah, Mama Restui kok. Makasih ya, Pak. Kalau gitu, Bol, pamit dulu ya, Pak. Mau beli mobil. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak. Iya, Pak. Mas Bahul. Iya, ada Mas apa? Mas Bahul mau kemana? Mau ke dealer. Oh, pantes rapi banget. Emang di dealer mana? Di kota. Emang ada apa? Aku ikut ya ke kota. Kayaknya nggak usah deh. Loh, kenapa? Soalnya itu aku mau beli mobil buat hadiah si Vio. Iya. Bapak di rumah? Ada di dalam. Ya udah, aku ke bapak aja ya. Iya, masuk aja sana. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Nak. Alhamdulillah. Kamu gimana Nak? Alhamdulillah aku juga sehat Pak. Gitu. Kamu dari rumah? Iya. Nak, sebenarnya sih Bapak tetap sama kamu. Kalau kamu sama Mas Bahul. Tapi Bahul itu lebih memilih Vio timbang kamu. Vio teman kamu. Oh, teman aku ya. Oh iya, coba kamu berpenampilan seperti orang kota, nanti Mas Bahul pasti suka sama kamu. Tapi Pak, aku ragu deh, kalau nanti Bahul masih gak suka sama aku gimana? Coba aja, gak apa-apa. Iya deh Pak, nanti aku coba ganti penampilan aku ya. Iya. Oh iya, tumben banget sih kamu ngerayain ulang tahun di taman. Iya, aku ingin sensasi yang berbeda gitu, nggak kayak biasanya. Oh yaudah deh, aku duduk sini ya. Ini duduk. Kita tunggu yang lain. Kamu dari rumah ke sini jauh nggak? Lumayan sih. Halo sayang. Halo sayang. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima ini kasih sayang. Ini ada hadiah buat kamu. Wah, sini duduk, duduk. Kamu sendirian aja? Iya, sendiri aja. Buka dong adonnya. Ya udah aku buka ya. Siapa tahu seneng atau enggak gitu kan. Iya sayang. Ini temen kamu? Iya ini teman aku. Siapa namanya? Kenalan boleh? Ya. Eka. Eka. Aku Edi. Oh iya. Pacarnya Vio. Udah punya pacar belum? Oh udah kok. Udah? Iya. Ah kirain masih sendiri. Emang kenapa kamu sendiri? Ya enggak apa-apa nanya aja. Ah!
handphone. Ayah, terima kasih. Suka nggak? Suka banget. Ini kan handphone yang aku mau. Ya, itu buat kamu. Wah, terima kasih, sayang. Iya dong. Sama-sama. Apa sih yang nggak buat kamu? Ini bagus banget loh. Ini apa yang aku pengen. Seneng banget. Mau apa lagi kamu? Nanti aku beliin. Beneran? Iya dong. Baik banget. HP-nya bagus banget ya. Aku juga pengen tahu. Ini bagus banget nih dari pacar aku. Bukannya pacar kamu itu si Bakul ya? Jangan keras-keras. Kalian ngomongin apa? Nggak ngomongin apa-apa kok. Bisik-bisik gitu. Iya, nggak ngomongin apa-apa. Aku lagi ngomong aja sama dia. Bentar ya. Kalau dulu itu kan pacar yang di rumah. Kalau yang di luar beda lagi. Gitu ya. Halo sayang. Hah? Sayang? Aku pacarnya Vio loh. Pacarnya Vio? Kamu siapa? Aku temennya Vio. Kamu kesini? Jadi ternyata kayak gini ya, Yok? Enggak kayak gitu. Aku enggak nyangka, Yok, sama kamu. Oh iya, dan ini kado dari aku buat kamu. Ini buat aku? Iya. Kok kecil banget? Gak bungkusnya jelek lagi. Ya maaf, Vi. Aku cuma bisa kasih kamu ini aja. Terus, ini kok dalamnya kusung banget. Jangan gitu, Vi. Nanti rusak. Iya, kado kecil banget kayak gini. Nih, kayak punya aku dong. Bagus. Gak kayak punya kamu ini. Apaan? Mending gak usah deh. Oh iya. Kita mending gak usah temenan lagi deh. Oh ya, ini pacar aku sekarang. Jadi kamu minta udahan? Kan kamu temen aku. Tapi seenggaknya kamu terima kado dari aku, Vi. Kayaknya enggak deh. Tapi aku udah ingin banget kasih kamu ini. Udah, Ul. Aku udah gak mau sama orang kampung lagi kayak kamu. Nih, bukannya kamu itu dulu suka banget ya sama Bambu ya? Udah, kamu gak usah kecampur deh. Karena sekarang aku udah dapet yang lebih baik dari dia. Saya lagi, aku gak mau lepasin dia lah. Vi, emang kamu yakin gak mau kado ini? Yakin lah, ini luarnya aja jelek. Apalagi dalamnya, pasti murahan. Gak kayak ini, mahal. Nanti kamu menyesal. Gak nyesal sama sekali ya. Ya udah deh, kalau itu mau kamu. Aku gak bakal maksa. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Udah, Vi, kalau gitu aku pulang aja ya. Ya udah, sebelum pulang. Hai, Vio. Isma. Isma, kok tampilan kamu beda banget sih? Isma, kamu cantik banget. Sini. Iya, Vi. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Isma. Oh iya, ini hadiah buat kamu. Terima kasih ya. Is. Iya. Kok kamu jadi cantik banget kayak gini sih? Emangnya kenapa, Mas Bahul? Kamu cantik, Is. Tapi gimana caranya kamu berubah? Iya, aku coba berubah. Tadi diberi saran sama bapak kamu. Bapak? Iya, tadi bapak bilang sama aku. Oh, jadi selama ini kamu suka sama Bahul, Is? Enggak, Vi. Ya udah sekalian jadian aja. Vi, tapi aku masih suka sama kamu, Vi. Apa? Udah, gak usah didengerin. Aku gak suka sama kamu. Kamu kan orang kampung. Tapi Vi, aku tuh beneran cinta sama kamu. Tapi kan aku gak cinta sama kamu.
Novi, kok kamu kayak gitu sih? Kan dulu kasihan. Shh, udah, diam. Kalau kamu mau jadi teman aku, ya udah, turutin aja aku. Oh iya. Mas Bahul, kamu yang sabar ya? Iya, Is. Oh iya, bukannya hari ini kamu ulang tahun juga ya? Iya, kok kamu masih ingat? Ya kan dulu sebelum kenal si Vio, aku sering ngasih hadiah ke kamu. Iya, ini hadiah buat kamu aja. Ini? Iya. Buat aku? Iya, buat kamu. Serius? Serius. Bapak, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu turutin keinginan bapak ya? Maksudnya? Kamu nikah sama aku. Nikah? Iya. Ini beneran gak bercanda? Beneran. Serius? Serius, mau kan? Iya, aku mau. Makasih ya. Iya. Oh ya, Is. Ini adanya dibuka ya? Oh iya, sekarang ini saya buka? Sekarang? Oke okay. Oh, berarti suka? Selamat ya, kalian udah jadian. Iya, Vi, makasih ya. Ya, sama-sama. Ini kunci mobil, Mas. Iya, kunci mobil buat kamu. Ini serius mobil buat aku, Mas? Iya, kamu suka kan? Tapi itu ada apa? Katanya nolak tadi ada dari aku. Ya udah, aku kasih aja buat Isma. Kamu lagian dia juga calon istri aku sekarang. Suka enggak? Suka kok. Tapi Mas, ini mobilnya di mana? Bentar ya. Ya. Halo? Tolong mobilnya bawa ke sini. Iya. Itu dia mobilnya, Is. Hah, itu, Mas? Iya. Wah. Kesana ya. Ini bagus banget, Mas. Ayo kesana deh dulu. Iya, Mas. Ayo. Pul. 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 Bagus, kan? Iya, bagus banget, Mas. Aku suka banget. Wah. Mas, ini cantik banget. Ada bunganya lagi. Bagus nggak? Wow, bagus banget. Mobil ini buat aku, kan? Udah nggak buat kamu, Kofi. Mobil ini udah aku kasih ke calon istri aku. Dan selama ini aku udah sadar kok. Ternyata cinta Isma ke aku itu tulus. Dan kamu pantas, Is, mendapatkan mobil ini. Dan buat kamu, Vi, belajarlah mencintai seorang itu dengan tulus. Jangan hanya ada orang baru dengan penampilan lebih keren, kamu buang yang lama. Dan buat kamu, Mas, saya lihat Vio lebih bahagia dengan kamu. Jadi, saya titip dia kamu ya. Tolong baikin dia. Ayo, Is, masuk mobil. Aku masih sayang kamu. Maaf, tapi aku udah enggak kok. Aku udah cinta sama Isma. Tapi, Ul. Lepasin. Ayo, Is. Ini kuncinya. Tapi, Ul. Maafin aku, Ul. Ul. Hati-hati ya. Iya, Is. Tuhan, Vi, aku bilang juga apa? Kamu sih pakai nolak hadiah dari Bahul. Sekarang nyesel kan? Kan aku nggak tahu kalau dalamnya itu kunci mobil. Oh, jadi dia pacar kamu? Jadi selama ini kamu duain aku? Aku nggak ngeduain kamu kok. Kamu aja yang jadi yang kedua. Jadi kamu gitu ya? Ya udah, aku pergi aja lah. Ya udah, sana pergi. Emang gak ada laki-laki lain selain kamu yang lebih cool? Novi, jadi sekarang kamu jomblo dong? Udah, tenang aja. Ntar aku bisa rayu baru lagi. Pasti dapet kok. Kamu yakin? Yakin. Yaudah, yuk kita pulang. Yaudah, yuk.